di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Karena itu, tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat, untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong, dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Utamanya memang ini yang ditanam hari ini adalah semuanya jagung, karena memang kebutuhan jagung kita, baik untuk pangan maupun untuk makanan ternak, memang masih memerlukan tambahan. Teknologi itu bukan hanya menggunakan mesin di sini dalam hal pengolahan tanaman dan sebagainya, tetapi yang berkaitan dengan teknologi itu bibit unggul. Nah, kalau pemerintah serius, misalnya Papua Barat ini menjadi leading sektor khususnya produsen utama untuk khususnya komoditi jagung, maka yang perlu diperhatikan adalah salah satunya itu input produksinya seperti bibit, ya, bibit unggul. Akses input produksi bibit unggul itu harus diperoleh dengan masyarakat dengan mudah, kemudian tepat sasaran. Kemudian pupuk, biaya pupuk yang besar itu sangat membebani oleh petani, sehingga petani tidak mampu mengakses atau membeli pupuk, dan akibatnya ya mereka ya karena tidak bisa mengakses atau membeli pupuk, maka akan mengakibatkan produktivitas dari lahannya itu akan rendah. Sebenarnya diakalin juga bisa gitu, tidak perlu misalnya pupuk petani bisa mendapatkan pupuk kimia, tetapi bisa juga mendapatkan pupuk organik dan itu lebih bagus. Tetapi petani sendiri tidak dibekali, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat pupuk organik.